Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat ya. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mau klik video aku, video Bunda Safran. Semoga video-video aku menghibur teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Oke, langsung ke videonya aja ya teman-teman. Ini kegiatan pagi harinya. Aku mulai dengan mencuci pakaian ya. Itu aku sebelumnya tadi aku udah bilas ya teman-teman, dan dilanjutin aku kasih bubuk apa namanya kayak rinso gitu ya teman-teman. Dan dilanjutin lagi aku pergi ke dapur. Sebelumnya tadi aku lap-lap tipis-tipis, dan ini aku mau cuci beras. Dan ini tuh aku masaknya pakai panci ya teman-teman. Aduh ya Allah, masya Allah, astagfirullah, harus gimana ya nyebutnya. Ini tuh ada aja kendalanya ya teman-teman. Magicomku tuh meleduk gitu loh teman-teman. Oh, kayak gosong, tiba-tiba tuh gosong gitu loh nasinya. Dan aku harus masaknya di kompor. Tapi ya gak apa-apa lah, malah enak gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini tuh aku perdana ya teman-teman masak tuh pakai kompor gini, masak nasi maksudnya ya teman-teman. Untuk pertama kalinya aku tuh masak nasi di panci seperti ini di kompor. Tapi rasanya tuh kayaknya lebih enak ini ya, dan juga hemat listrik gitu yang pastinya ya teman-teman. Hematnya sih ya nggak hemat-hemat banget, mending lah, tapi kayaknya lebih enak ini ya, lebih nagih besok harinya gitu. Masih tetap aku masak di kompor karena rasanya lebih enak gitu ya, lebih enak aja gitulah. Ini tadi aku kasih minyak sayur ya teman-teman, sedikit biar nggak lengket. Jadi aku kasih minyak goreng sedikit aja biar nggak lengket, dan aku aduk-aduk sampai blebek-blebek gitu airnya. Dan aku sambi-sambi deh buat beresin si wastafelnya ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih nontonin video aku? Udah pada beberes belum? Udah pada masak belum? Apa udah santai-santai aja? Ini aku siang hari ya teman-teman, sekitaran jam 12 siang aku ngedubbingnya ya teman-teman. Dan aku ngedubbing ini tuh pulang nganterin Safran sekolah ya. Nggak biasa ya teman-teman bangunnya itu kalau diburu-buru berangkat sekolah tuh, pekerjaan rumah inya tuh terbengkalai, jadinya nggak bisa bikin konten, nggak bisa bikin video. Tapi aku usahain banget sorenya aku selalu bikinin video ya. Kalau nggak bikin video, oh sayang banget, udah segini banyaknya harus ditinggalin gitu aja, sayang banget ya teman-teman. Dan ini aku lanjutin lagi ya teman-teman buat manasin sayur yang kemarin, sayur ayam, ayamnya itu, ayam yang aku ungkep pedes itu aku angetin dan aku lap-lap dulu sebelumnya. Dan ini ada sisa nasi yang kemarin belum aku singkirkan. Ini tuh pagi-pagi kayaknya pas hari apa ya, hari Sabtu gitu ya teman-teman, dan aku uploadnya pas hari Senin gitu ya. Dan aku ngedubbing pas hari Senin juga siang-siang harinya. Pokoknya aku buat videonya 2 hari sekali aja ya teman-teman. Kalau di setiap hariin, apalagi Safran udah mulai sekolah, aku nggak bisa ya teman-teman bikinnya setiap hari. Tapi 2 hari sekali, insya Allah aku rutinin, konsistenin ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Ini tadi aku udah lap-lap dan aku susun lagi kursinya. Dan dilanjut lagi aku mau lap-lap di area atas kulkas. Jangan salah fokus sama benda yang aku buang mawer itu tadi ya teman-teman. Itu tadi tuh kertas punjungan gitu ya teman-teman, ada di atas kulkas. Kebiasaan orang-orang di rumah tuh nggak mau buang langsung, tapi di taruh-taruh gitu aja. Tapi kalau udah dibuang kadang-kadang dicariin gitu ya teman-teman sama aku. Ya namanya juga mama gitu ya teman-teman, kalau dibuang dicariin, kalau nggak dibuang juga diomelin gitu ya teman-teman. Oke, ini aku mau lihat dulu si nasinya. Dan ini udah airnya udah asat ya teman-teman.
dan aku matiin apinya sebentar sambil aku aduk-aduk, dan pokoknya dirasa udah asat, udah kira-kira udah udah mau di intipin apa ya, nah amalnya tuh udah di kukus gitu ya teman-teman. Pokoknya perdana banget nih aku tuh bikin nasi yang beginian ya teman-teman. Hari ini tuh mau ngedabingnya tuh agak-agak doyong gitu ya teman-teman. Agak-agak oleng, nggak apa-apalah ya. Maaf banget kalau suara-suaranya agak-agak nggak jelas gitu ya. Dan ini tuh dilanjut lagi mau aku pindahin ke teflon. Soalnya aku mau ngoles banget mau nyariin panci yang ada sarangannya gitu loh teman-teman. Pancinya tuh sama ibu aku tuh entah di mana nyariinnya. Maksudnya mau nyariin entah di mana, nggak tahu. Naroknya nggak tahu di mana, males banget mau nyariin ke dalam-dalam sana. Ya udah deh aku pakai teflon ini aja yang anti lengket, udah. Nanti aku tinggal tutup, walaupun nggak rapat tetap matang kok teman-teman. Yang penting apinya kecil banget kayak lilin gitu ya. Kecil banget ya teman-teman. Sosokan ngajarin padahal aku baru pertama kali ini ya. Namanya bikin nasi liwet gitu ya teman-teman. Dan itu tetap ya teman-teman dikasih itu tetap ada intipnya, tapi ini nanti aku kretek aja, nanti aku jemur sampai kering, nanti bisa digoreng dikasih bumbu Royco. Aduh, mantep banget intipnya itu teman-teman. Teman-teman ada yang suka nggak sih sama intip goreng ditaburin sama Royco? Aduh, mantep banget, cobain ya teman-teman yang nggak ada intip kayak ginian. Boleh ya main ke tempat Bunda Safran, nanti aku bawain intip gorengnya, apalagi apa itu namanya kerupuk legendar. Tahu nggak sih kerupuk legendar teman-teman? Kayak nasi yang udah nggak dipakai nanti dikasih apa itu namanya cetitet. Cetitet itu apa ya teman-teman? Kayak itulah pokoknya. Aduh, itu loh teman-teman kayak garam yang warnanya kuning gitu. Itu namanya cetitet. Kalau di sini nggak tahu, uyah bleng apa apa yo. Pokoknya itulah, pokoknya ibuku tuh suka banget bikinin kerupuk kayak gitu. Oh, jadinya banyak banget yang masih mentah-mentah. Kalau mau kesini aja ya, main ke tempat Bunda Zafran, nanti aku kasih. Dan dilanjut lagi, aku tuh mau goreng tempe goreng dan tahu goreng yang udah aku marinasi, yang aku udah rebus kemarin-kemarinnya itu. Terus aku masukin dalam kulkas dan tinggal aku goreng-goreng aja nanti kalau mau makan. Dan hari ini tuh kayaknya menunya apa ya, lupa loh teman-teman aku tuh masak apa hari ini. Dan ini aku dilanjut lagi mau goreng ikan asin sampah. Kalau di sini namanya yang gepeng-gepeng kayak gitu, ikan asin sampah gitu ya teman-teman. Nah, aku kasih tahu nih bentuknya ikan asin sampah. Gak tahu kenapa namanya, kalau di sini namanya ikan asin sampah. Kalau tempat teman-teman namanya apa nih? Kayak gini nih teman-teman. Kalau di sini namanya ikan asin sampah ya. Kalau di tempat teman-teman nggak tahu ya. Dan dilanjut lagi mau goreng sambel. Goreng percabeannya dan terasinya. Jadi terasinya cuma mau aku goreng dan terus diulek-ulek gitu aja ya. Dan ini tadi tuh ada safran tiba-tiba aku kalau safran tuh tahu banget ya kalau aku lagi ngedabing kayak gini, dia tuh langsung menyingkirkan diri pergi gitu aja, nggak bilang nggak apa, nggak mau gangguin bundanya gitu ya. Dia langsung pergi ke kamar, katanya udah ngantuk, bangunnya biasanya siang ya teman-teman safran. Dan ini perdana banget dia sekolah bangunnya pagi jam segini udah ngantuk. Biasanya jam segini gak mau ya dia disuruhin tidur gitu, tapi hari ini perdana banget dia tuh ngantuk banget katanya. Udah matanya udah sayu-sayu, tinggal beberapa watt, 3 watt kali ya, lampu kali ya, watt-wattan. Dan ini dilanjut lagi, tadi aku udah masukin nasinya yang udah mateng, sambelnya juga udah aku ulek-ulek dan udah selesai deh, tinggal di masukin ke dalam mangkok. Dan dilanjut lagi aku mau masak si
Sayur asem gitu ya teman-teman, dan ini nasinya udah matang. Nah, pakai wajan gitu ya teman-teman. Ada-ada aja nih sayur asemnya, tinggal masukin si kubis-kubisnya, daun-daunnya, daun salam, daun so kalau di sini ya teman-teman. Dan udah selesai, dan aku mau sapu-sapu area dapurnya gitu ya. Ya teman-teman, terima kasih banget ya yang udah mau setia nontonin videonya Bunda Safran dari awal sampai akhir, sampai detik ini. Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.